Paparan sebuah video di TikTok apabila seorang tuan rumah mengadu rumah sewanya kotor telah mencuri tumpuan. Menerusi video berkenaan, kelihatan seorang tuan rumah sedang merakam keadaan bilik yang disewakan kepada penyewa. Apa yang lebih mencuri tumpuan adalah apabila dia mendapati bilik itu sangat kotor dan busuk. Bilik itu dilihat sangat bersipah dengan pelbagai sampah. Bukan setakat itu, malah ada sisa makanan seperti tulang ikan atas pinggan. Tuan rumah juga mendapati terdapat botol air yang dipenuhi dengan kencing manusia. Meninjau di ruang komen, rata-rata netizen turut merasa pelik dengan perangai penyewa itu, malah, ramai yang memberikan pelbagai reaksi. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk info seterusnya. Terima kasih.